ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Muqarramun wal-Muhtaramun yang kita sama-sama hormati dan cintai, Tuan Guru Mala Syari, semoga beliau dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kalinya yang kita sama-sama hormati dan cintai dan banggakan, Tuan Guru Azan Azmi, semoga beliau selalu diistiqomahkan membimbing kita semua di Majelis Taklim Nurul Hidayah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga yang kita sama-sama hormati dan cintai dan banggakan, yaitu Tuan Guru Suparman, semoga beliau dan keturunannya pun selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau menjadi cahaya di kampung beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kita sama-sama hormati Ketua dan Pembina Yayasan Nurul Hidayah, Ustadz Usyairi, semoga beliau pun juga dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu Wa Taala, diperluas rizkinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Lurah, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengurangi rasa hormat kami yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami dan ta'zim kami kepada beliau-beliau semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi menjelang siang hari ini kita memperingati hari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur-jujur bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya saya menyenggalakan yaitu membuat acara Isra dan Mi'raj pada malam hari. Ini baru kali ini siang hari. Inilah pertama kali yang ada di Desa Juring ini. Maka pengalaman ini saya tidak bakalan lupakan. Baru kali ini ada Isra dan Mi'raj siang menjelang Pak, yaitu siang hari ini. Semoga semangat Bapak Ibu-ibu yaitu disampaikan dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir setiap bulan di dalam Islam mengandung nilai-nilai sejarah di dalam Islam. Apabila seseorang ini masuk kepada bulan Ramadan, pasti akan mereka teringat dengan nuzulul Quran. Ketika mereka masuk kepada bulan Muharram, mereka pasti akan mengingat tentang yaitu hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Ketika kita masuk kepada bulan Rabiul Awal, kita akan teringat tentang kisah kelahiran Nabi yang terbaik, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kita sekarang masuk kepada bulan, salah satu bulan yang dihormati oleh Allah, yaitu bulan Rajab, maka kita teringat dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara seperti ini baik kita kerjakan, bahkan sangat-sangat dianjurkan. Karena kenapa? Allah sendiri yang menceritakannya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra. Apa yang kita buat pada siang hari ini, maka ini ada tuntunan dari Al-Quran, karena Allah pun menceritakannya di dalam Al-Quran, kisah-kisah yang sangat besar perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai anak kita, cucu kita, saudara kita buta tentang hari-hari besarnya Islam. Justru mereka ingat hari-hari Valentine
tetapi mereka tidak pernah mengingat kapan hari kelahiran nabinya dan kapan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka membuat perayaan seperti ini menjadi pelajaran kita mengambil sejarah di masa lalu untuk menerapkan di kehidupan kita sekarang untuk menjadi bekal kita yang akan masa datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang beruntung, orang yang hebat adalah hari ini lebih bagus dengan hari yang kemarin dan hari esok lebih bagus dengan hari sekarang. Karena mereka mengambil perjalanan atau kisah-kisah masa lalu diterapkan di kehidupan yang sekarang untuk menjadi bekal masa datangnya tersebut. Dan kisah Isra Mi'raj ini adalah kisah yang diulang tiap tahun. Diulang tiap tahun sampai bahkan kita sudah menjadi yaitu kakek dan nenek masih pun diulang kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tidak ada lain untuk menjadi strum buat kita, untuk menjadi semangat buat kita untuk menjadi tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada baiknya kita belajar dulu tentang sejarah di masa lalu. Apa sebab Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedikit saya akan ringkas kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Rasul lahir di kota Mekah, meninggal di kota Madinah. Rasul lahir, menikah umur 25 tahun, lalu diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Beliau diangkat menjadi nabi, dapat wahyu di Gua Hira. Beliau bertahannus, apa bertahannus? Berdiam diri selama 3 tahun di Gua Hira. Umur 38, 39 dan 40 baru turunlah malaikat Jibril alaihissalam memberikan perintah kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi umur 40 tahun, beliau tinggal di kota Mekah setelah menjadi nabi selama 13 tahun. Dan hijrah pada saat tersebut tinggal di kota Madinah pada umur selama 10 tahun berdiam di kota Madinah. Jadi umur hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar beliau berumur 53 tahun. Tetapi kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, beliau ini terjadi ketika setahun sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Berarti umur beliau pada saat tersebut sekitar 51 dan 52 tahun. Baru beliau berangkat yaitu untuk Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu muncul pertanyaan, Habib, tahun berapa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan zaman dulu belum ada tahun, belum ada kalender. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau zaman dulu kita kenal, kalau zaman Nabi apapun ada kejadian, maka yang diangkat kejadian tersebut. Seperti contoh, Rasul lahir dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Am artinya tahun, fil artinya gajah. Kenapa kok Rasul dinamakan lahirnya tahun gajah? Kisah beliau, ada seorang yang bernama raja pada saat tersebut, Raja Abraha dari kota Yaman, negeri Yaman. Beliau asal muasalnya di Son'a. Beliau bangun Ka'bah, membuat tandingan supaya orang jangan naik haji. Dia berpikir, kenapa kok orang pergi ke kota Mekah? Apakah sebab Ka'bah? Kalau gitu saya bangun Ka'bah. Dia bangunlah Ka'bah di Son'a. Sampai detik ini ada Ka'bahnya. Dia bangun Ka'bah, lalu dia berangkat ke kota Mekah dengan bala tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah, menghilangkan Ka'bah supaya orang besok naik hajinya ke kota Yaman. Dia buat tandingan Ka'bah. Lalu kalau sudah jadi Ka'bahnya, dia berangkat mau nyerang Ka'bah. Singkat cerita, Allah turunkan burung ababil. Dan burung ababil ini membawa batu dari neraka yang sudah ada tulisannya masing-masing pasukannya Abraha.
namanya ada. Begitu burung ini melepas dari langit batu tersebut, seperti peluru yang mencari mangsanya. Dilepas satu persatu sama burung, dicari mangsanya. Sehingga kata ulama, ketika batu itu menempel kepada badannya seseorang, seperti yaitu ulat memakan daun. Habis badannya tersebut. Sampai detik ini bapak-bapak, ibu-ibu, Ka'bahnya yang dibangun Abraha masih sampai detik ini. Cuma apa yang terjadi? Ka'bahnya menjadi tong sampah. Sampai saat ini. Jadi apapun niat kita kalau sudah buruk, maka ujung-ujungnya pun jadi buruk dan gak enak. Membuat majelis taklim, membuat pondok pesantren, membuat sekolahan, membuat apapun toko, apapun niat kita kalau sudah baik, maka Allah akan sampaikan niat kita dalam kebaikan tersebut. Bahkan begitu kita wafat, nama-nama kita akan dikenal karena niat kita baik. Tadi kita dengar, nanti kita baca Fatihah buat guru-guru kita, beberapa tuan guru penyenggala, yaitu yang membuat majelis taklim Nurul Hidayah ini. Siapa namanya tadi? Tuan Guru Mukti Ali sama Tuan Guru Lukman Al-Hakim, Tuan Guru Lukman Al-Hakim. Karena niat beliau yang tulus, subhanallah. Yang tadi sedikit yang hadir, lama-kelamaan diteruskan oleh Tuan Guru Azan Azmi. Diteruskan terus oleh beberapa Tuan Guru dengan niat yang bagus. Maka subhanallah, apapun kalau kita meletakkan sesuatu yang bagus, maka ujung-ujungnya pun jadi baik. Tapi kalau udah niat kita salah, niat kita buruk, buruk pun yang kita dapat. Maka perbaikilah niat sebelum kita melaksanakan sesuatu. Maka begitu wafat ini Abraha dengan bala tentaranya, 4 bulan dan 5 bulan setelahnya tersebut, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun kejadian pada 12 bulan tersebut, 4 bulan tersebut lahirlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul dikenal lahir pada Amul Fil, tahun ketika gajah menyerang Ka'bah. Siapapun yang lahir pada bulan dan tahun dikejarnya, yaitu Abraha tersebut oleh burung Ababil, maka tahun kelahirannya disebut tahun gajah. Karena belum ada tahun kalender. Makanya tidak heran orang-orang tua kita dulu, beliau ini sebenarnya bukan tidak ada tahun. Ketika ditanya, nek, kakek, tahun berapa lahir? Pokoknya pas sudah jadi masjid itu saya lahir. Itu katanya dia. Tahun berapa lahir? Pas jadi jembatan itu dibuat. Diangkat sesuatu kejadian, tahunnya mereka lupakan. Tapi ada kejadian di sana yang lagi viral, yang lagi naik daun, yang lagi apapun pada saat tersebut. Maka tidak heran pada zaman sekarang, orang-orang tua dulu ketika ditanya tanggalan mereka lupa. Pasti semua lahirnya tanggal 1 Januari. Semuanya, termasuk saya punya ayah. Ketika ditanya, tahun berapa lahir, tanggal berapa? 1 Januari. Semuanya 1 Januari, 1 Januari. Yang saya herankan apa? Semua orang-orang tua lahirnya 1 Januari. Ternyata bukan itu maksudnya. Tetapi ada kejadian di sana yang diangkat pada saat tersebut. Mereka lupa, yang mereka ingat kejadian. Sebagian bahkan orang-orang sepuh ditanya tahun berapa lahir, dia katakan pas perang Belanda. Ternyata pas perang Belanda banyak lahir orang. Bukan itu yang mereka maksud sebenarnya, tapi kejadian itu mereka rasakan sesuatu tersebut. Betul apa tidak ini? Maka tahun Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul belum hijrah pada saat tersebut. Belum hijrah Rasul, belum ada kalender Hijriyah. Tapi begitu dihitung-hitung, ditepat-tepatkan, diukur, makanya khilaf di sana, perbedaan pendapat ulama. Yang jumhur ulama mengatakan 27 Rajab, ada yang mengatakan 21. Kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tahunnya berapa? Dikenallah tahunnya Amul Huzun, tahun kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am artinya tahun, huzun artinya kesedihan. Tahun kesedihan Rasul. Kenapa Rasul sedih?
karena beliau ditinggal oleh istri beliau yang bernama Khadijah. Dan ditinggal oleh paman beliau, ayah Sayyidina Ali yang bernama Abu Thalib. Saudaraan sama ayah Rasul. Dialah yang mengurus Rasul, Abu Thalib ini. Lalu meninggal Khadijah, meninggal Abu Thalib, ujiannya tambah parah yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tiap hari sedih, tiap hari yaitu menangis, teringat tentang Siti Khadijah. Bayangin nih Bapak Ibu, Siti Khadijah ini menikah sama Nabi umur 40 tahun, Rasul umur 25. Beliau ini cantik sekali, cantik dan kaya raya. Kaya. Saking kayanya Siti Khadijah, Mekah dan Madinah tersebut 2/3 miliknya Siti Khadijah. Saking kayanya. Tanah di mana-mana punya Siti Khadijah, toko di mana-mana punya Siti Khadijah, perdagangan di mana-mana punya Siti Khadijah, bahkan yang melamar Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Siti Khadijah, satu-satunya wanita yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Siti Khadijah. Maka kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad tidak lepas dari peran seorang wanita yang meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di balik laki-laki yang hebat itu ada wanita yang hebat pula. Nih, kita lihat berapa tuan guru di depan kita. Jangan sangka beliau ini jadi tuan guru berarti ada wanita hebat di belakang beliau. Percaya apa enggak nih? Percaya apa enggak? Harus percaya. Kalau enggak percaya, saya kisahkan kisah orang Yaman. Sebelum saya bahas tentang Isra dan Mi'raj, ada di Yaman sana ada Masjid Al-Khatib. Di sana kalau orang khutbah Al-Khatib di sana. Harus bangsanya apa? Al-Khatib di sana. Di sana ada satu masjid, zaman dulu ada seorang kalau dia ceramah khutbah indah buat orang nangis sekali. Kalau udah ceramah masuk ke hati-hati orang seperti nyambar karena dia sampaikan ikhlas. Sampai-sampai yang hadir di sana cerita sama istrinya. Nih, kalau kiai, kalau syekh ini sudah ceramah enak, nangis orang. Dia cerita ke istrinya, istrinya nanya ke istri kiai ini. Nanya, "Subhanallah, suami saya bilang bahwa suami engkau kalau ceramah enak sekali." Apa kata istrinya bilang? "Itu sebab saya." Sebab apa? Saya. Itu istri itu emang gitu. Kata istri-istri yang lain, yang benar. Iya, kalau enggak percaya besok beliau ini khutbah Idul Fitri. Lihat saja besok. Kalau bukan gara-gara saya, itu enggak jalan khutbahnya. Kata siapa? Istri. Yang benar, ngumpul para istri yang benar. Kalau enggak percaya besok lihat, pasti khutbahnya enggak enak. Kalau enggak percaya, lihat saja. Subhanallah. Si tuan guru, si syekh ini ngelancarin malamnya mau khutbah. Dia baca ini khutbah. Dia baca khutbah ini. Datang istrinya malam hari. Dia taruh anaknya. "Bang, pegang dulu anak nih, Bang." "Ya Allah," kata dia, pegang anak. Mulai dia enggak khusyuk. Datang istrinya lagi. Istrinya bilang, "Yaitu, Bang, tepung habis. Beras habis. Minyak habis." Kalau bahasa Arab tepung itu dakik. Kata dia, dakik. Tepung habis karena kenapa? Orang makan pakai gandum di sana. Tepung habis. Mulai dia mikir, "Ya Allah. Enggak khusyuk sudah ini. Tepung habis, listrik belum dibayar." Subhanallah, besok khutbah dilihatlah beliau yang khutbah. Semua orang udah siap-siap begitu naik di atas mimbar. Ceramah pembukaan bagus. Semua ngelihat beliau. Pertengahan khutbah tiba-tiba dakik, dakik, dakik. Tepung habis kata beliau. Habis tepung. Loh, kata jamaahnya bilang, "Kok tepung habis larinya? Pembahasan sorga neraka tiba-tiba tepung." Tepung habis, tepung habis. Ternyata semua sebab siapa? Istri. Seandainya tuan guru dan kiai orang besar sebelum jalan mau ngisi ceramah dikasih ribet tentang rumah tangganya, insya Allah gak khusyuk dia. Pasti keluar kata-kata yang gak enak, lupa dia tentang apa yang dia mau ceramahkan sesuatu.
Itu kalau yang punya istri. Kalau yang nggak punya istri, ini yang bahaya. Semoga yang belum nikah dipermudah sama Allah. Amin. Yang sudah nikah jangan jawab. Amin ya Rabbal. Saya punya guru ijazahkan saya ngamalkan namanya Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau ijazahkan sama saya yaitu membaca surah Al-Qasas ayat 24 100 kali. Bagi yang belum nikah, jangan kasih suaminya ibu-ibu. Karena ini doanya Nabi Musa. Nabi Musa minta jodoh, datang jodoh, datang pekerjaan. Itulah doa nabimu, Nabi Musa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj pada saat tersebut dikenal dengan tahun kesedihan. Maka Allah mengatakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, turun. Turun ke dunia, lihat hambaku sedang sedih." Turun menggunakan buruk, maka turun buruk ini bersama malaikat Jibril alaihissalam. Maka Rasulullah SAW dibangunkan pada saat tersebut, sudah berbaringan Rasul. Bangun Rasul. Maka Rasul bertanya kepada Jibril, "Ada apa Jibril? Engkau diperintahkan sama Allah untuk Isra dan Mi'raj. Pergi ke langit, berjumpa dengan Allah, mau dihibur." Kalau bahasanya kita itu tour, traveling. Ternyata kita pun dianjurkan kalau lagi sumpek-sumpek, kalau lagi sedih-sedih, dianjurkan jalan-jalan. Karena Rasul dalam kondisi sedih, dihibur sama Allah Subhanahu wa taala, diajak jalan-jalan. Ngelihat linuriyahu min ayatina, ngelihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita pun di dunia kalau lagi sumpek, kerja-kerja-kerja mulu, kita dianjurkan ajak anak istri kita jalan-jalan ke laut. Jalan-jalan ke gunung, ngelihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tujuannya kenapa? Supaya kesumpekan dan kesedihan kita hilang. Itulah kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajak oleh Allah Subhanahu wa taala pergi menghadap kepada Allah, satu-satunya nabi yang menghadap dengan Allah langsung. Begitu Nabi Musa minta, "Ya Allah, saya minta berjumpa sama engkau." "Lantaroni, engkau enggak bisa." Semua nabi dan rasul sudah di ultimatum, tidak bisa berjumpa dan menatap wajah Allah kecuali harus wafat dulu, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Berangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Begitu berangkat, dikenallah perjalanan ini dikenal dengan ucapan Isra dan Mi'raj. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu apa arti Isra dan Mi'raj dulu. Sebelum kita bahas tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Isra artinya perjalanan malam. Mi'raj artinya perjalanan langit. Siapapun yang pergi jalan malam disebut Isra. Misal, bapak-bapak mau dari Lombok Tengah ke Ampenan, ke Lombok Barat malam hari, disebut Isra namanya. Disebut apa? Isra. Ibu-ibu mau jalan malam ke Lombok Timur naik mobil, disebut bahasa Arabnya Isra, perjalanan apa? Malam. Kalau Mi'raj, perjalanan langit, disebut namanya apa? Mi'raj. Tapi kalau kita naik pesawat malam hari, apakah disebut Mi'raj? Bukan. Karena masih tempatnya di dunia, maka disebut juga Isra. Disebut namanya apa? Isra. Kalau sudah di luar dunia, namanya Mi'raj. Makanya Allah mengatakan di dalam hadis, "As-salatu mi'rajul mu'minin." Salat itu mi'rajnya orang beriman. Ketika dia takbir Allahu Akbar, harus ruh kita mi'raj. Dalam ilmu tasawuf seperti itu. Begitu takbir Allahu Akbar, harus ruh dan pikiran kita mi'raj kepada Allah. Apa kata Allah? "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarauka." Inilah mi'raj. Ruh kita berhadapan sama Allah seakan-akan kita melihat Allah. Itu namanya mi'raj. Tapi sekarang, mohon maaf bapak ibu-ibu, sekarang sholat kita masih isra. Begitu takbir Allahu Akbar, ruh kita di toko. Ini masih isra namanya. Begitu kita sholat maghrib, kita ingat rumah kita dan utang piutang kita. Masih di dunia ruh kita. Itu namanya sholatnya masih apa? Isra. Belum mi'raj.
kita sholat harus mi'raj. Harus anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Harus mi'raj. Ketika kita takbir, jangan pikirkan utang piutang, jangan pikirkan anak kita, harus pikirkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita sholat, kita dianjurkan membaca An-Nas, tapi ada satu amalan, kita netralkan diri kita. Lihat hati kita dulu, sebelum sholat, mohon maaf saya berdiri para tuan guru, mohon maaf. Kita dianjurkan sholat, sebelum adab kiblat tuh, nunduk bentar, lihat hati kita bentar, baca Allahu Ahad, Allah itu satu. Baru sholawat. Jelas? Sholawat. Lihat nih hati. Netralkan diri kita. Enggak ada. Kita ini enggak ada. Hanya Allah sekarang. Baca sholawat. Lalu ingat guru-guru kita yang ketiga. Baru takbir. Allahu Akbar. Insya Allah mi'rat kita. Hati kita bisa mi'rat. Kenapa? Kalau kita sholat kok melayang? Karena kita sebelum sholat kita pikirkan dunia kita. Kita pikirkan utang piutang kita. Kita pikirkan masalah kita, begitu takbir, ruh kita gak bisa keluar. Masih isrok saja, masih di dunia saja. Belum mi'rat sampai sana. Makanya sebelum sholat ibu-ibu, Allahu Ahad, Allah itu satu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, pikirkan guru-guru kita. Takbir langsung. Jelas apa tidak? Nah, nanti coba amalkan, nanti kita bisa mi'raj. Nanti mi'raj ruh kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berangkat Rasul dari Masjidil Haram menuju pertama tempat sesuatu. Begitu sampai ke tempat sesuatu, Rasul diperintahkan oleh Jibril, wahai Rasul turun sebentar, sholat dua rakaat. Begitu Rasul sholat dua rakaat, salam-salam, apa kata Rasul? Ya Jibril, tempat apa ini? Kenapa engkau perintahkan saya sholat? Inilah tempat sebentar lagi engkau akan hijrah, namanya Madinatul Munawwarah. Berangkat lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu berangkat, mampir ke kuburnya Nabi Musa alaihissalam. Makanya kalau Isra dan Mi'raj ini, saya bilang bukan perintah sholat saja. Ziarah kuburnya Rasul ke kubur Nabi Musa pun pergi Rasul. Apa yang terjadi? Maka kalau lagi sumpek, kita dianjurkan pun ziarahku kubur. Kubur orang-orang soleh. Kita dulu di Yaman, bahkan kalau gak ada duit, gak ada uang, sumpek. Pergi ke kubur Zambal dulu namanya. Kubur kekasih Allah di sana. Bercerita, berdoa. Bukan minta sama kuburan, bukan. Bertawasul. Begitu Rasul turun, dia ngelihat Nabi Musa sedang sujud. Ternyata semua Nabi dan Rasul begitu wafat sedang dalam kondisi dia ibadah sujud. Dia berdoa Nabi Musa, Allahumma faddal minhu, Allahumma qarib minhu. Ya Allah, dalam doanya. Ya Allah, dekatkanlah saya dengan engkau sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dekatkanlah saya, berikan derajat saya yang tinggi sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kita menjadi umatnya kok enggak pernah berdoa seperti itu. Nabi Musa yang sudah jadi nabi berdoa minta dekat dengan Allah sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat sama Rasul, Masya Allah, Nabi Musa sujud berdoa. Jasadnya di dunia, tapi ruhnya sudah di langit. Ruhnya sudah apa? Di langit. Begitu sampai ke Masjidil Aqsa, dia parkir buraknya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pergi besok ke Masjidil Aqsa, pergi ke sana, maka ada tiga tempat kita dianjurkan berziarah. Pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, yaitu Madinatul Munawwarah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Ini masjid bukan masjid sembarangan. Nanti kalau kita lihat ada kubahnya warna kuning. Kubahnya warna apa? Kuning. Ternyata Masjidil Aqsa itu bukan itu saja. Ada tempat kompleknya, tempat parkirnya burak ada, tempat ininya Rasul ada, tempatnya sama Malaikat Jibril ada, tempat berjumpanya dengan para nabi ada. Itulah masjid yang diperbesar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu Masjidil Aqsa.
diperbesar sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, bapak-bapak, ibu-ibu, pernah berdoa. Tiga doa beliau habis bangun Masjid Aqsa. Dulu rusak, dibangun lagi, diperbesar lagi. Makanya yang bangun pertama kisah Masjidil Aqsa ini, kalau dalam sejarah, awal mulanya Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak berapa? Dua. Siapa nama anaknya? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak dikasih Masjidil Aqsa itu, Nabi Ismail bangun Ka'bah sama Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah? Bukan. Yang bangun pertama kali, yang membuat dasar itu Nabi Syith alaihissalam, anak daripada Nabi Adam alaihissalam. Udah didasarin. Cuma yang melanjutkan pembangunannya yang kita lihat kotak itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang berdasar pertama Nabi Syith alaihissalam. Nah, yang melanjutkan pembangunan tersebut di Masjid Aqsa yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah dibangun, Nabi Sulaiman berdoa, doanya tiga. Makanya doanya membuat saya merinding, yang doa yang terakhir. Makanya saya dalam hati saya tetap niat, mudah-mudahan saya bisa sampai ke Masjid Aqsa. Apa doa beliau? Kelebihan Masjid Aqsa yang tidak dimiliki oleh Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Memang Masjid Aqsa dia nomor tiga, Masjid Haram nomor satu, Masjid Nabawi nomor dua. Tapi Masjid Aqsa ada doa sebab Nabi Sulaiman yang tidak dimiliki Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Apa doanya? Ini doa yang ketiganya. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya Allah, jadikanlah orang yang sholat di masjid ini walaupun dua rakaat, kata Nabi Sulaiman. Begitu dia salam-salam, maka kawaladatka ummuh, seperti anak dan orang yang baru dilahirkan oleh ibundanya. Habis dosanya semua. Bukan sholat wajib saja. Makanya tidak heran saudara-saudara kita di Palestina begitu bulan Ramadan kemarin mereka jaga masjid mereka. Karena kenapa? Tahu keutamaan ini. Orang sholat dua rakaat saja di masjid itu, kawaladat kaum, tahiyatul masjid saja, habis itu pulang udah. Gak usah lama-lama, gak usah sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Dua rakaat saja sholat di sana. Itu seperti dosa kita habis semua. Itu doanya siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau yang sudah umroh naik haji, niat pergi ke sana kalau sudah aman. Nanti berangkat sama tuan guru kita di sini. Bagi yang punya travel, tinggal daftar saja. Pak Ustaz nih promosi. Bukan saya promosi, lebih bagus berangkat dengan guru kita yang sudah kita kenal, maka akidahnya sudah benar, kita diarahkan, dikenalkan ini tempat-tempat orang-orang soleh. Tapi kalau kita berangkat sama orang yang kita enggak tahu, tempat kita enggak belajar, siapa yang mau bimbing kita? Kita enggak kenal orang ini. Tapi kalau kita udah kenal tuan guru kita, berangkat daftar sama beliau. Pak Ustadz, ini kan dia tuan guru ngajar, kan nanti dia buat macam-macam. Tidak ada niatnya buruk kalau tuan guru. Daftar sama dia, berangkat langsung. Jelas bapak ibu? Kayaknya Ustadz udah distir duluan ini dari sana. Tidak, saya enggak distir. Apa yang terjadi begitu sampai Masjidil Aqsa, beliau sholat dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, semua Nabi dan Rasul ada di sana. Ternyata Nabi Muhammad SAW yang memimpin menjadi imam pada saat tersebut. Ada Nabi Adam, ada Nabi Musa, ada Nabi Saleh, ada Nabi Ishak, ada Nabi Yakub. Semua Nabi ada di sana, tapi yang menjadi imam Nabi Muhammad SAW. Inilah pertanyaan yang belum saya bisa jawab sampai detik ini. Apa yang saya ditanya sama saya punya murid? Pak Ustaz, begitu saya buka tentang Isra dan Mi'raj, saya ditanya, sholat apa Rasul itu? Sedangkan perintah sholat belum. Jelas apa tidak? Nah, tolong dicari itu. Sholat apa Rasul dengan para nabi? Nah, jadi nanti tanya para tuan guru itu. Sholat apa Nabi Muhammad bersama para nabi dan Rasul? Sedangkan perintah sholat kan belum naik langit tuh. Sholat apa yang dikerjakan itu? Nah, jadi catatan. Kalau sudah tahu jawabannya, kasih saya nanti. Supaya saya sampaikan. Maka berangkatlah Nabi Muhammad SAW ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, bertemu dengan para nabi dan rasul.
yang terakhir saya singkat kisahnya ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi Ibrahim bapak-bapak, Nabi yang paling mirip wajahnya dengan Rasul. Matanya biru. Matanya apa? Biru. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, punya anak Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Semua nabi lahir dari Nabi Ishak. Tapi Nabi Ismail enggak punya keturunan nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Ibrahim dikenal Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dialah yang menurunkan para nabi. Penutupnya Nabi Bani Israel, Nabi Isa, dan penutup nabi dari bangsa Arab yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nabi inilah yang mengalahkan semua para nabi, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang langsung bertemu dengan Allah. Begitu dia berjumpa dengan Nabi Ibrahim, senang Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai anakku, cucuku. Begitu dia bertemu, senang dipeluk pada saat tersebut. Nabi yang terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajak keliling-keliling, diajak sesuatu tersebut. Semua yang dilihat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan begitu diajak keliling dengan Nabi, dengan malaikat Jibril, linuriyahu min ayatina, ditunjukkan kekuasaan-kekuasaan Allah. Yang pertama, ada seseorang yang dilihat oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang kukunya panjang terbuat dari besi. Dia cakar badannya, dia cakar mukanya, sampai Rasul tidak mau melihat dia. Mahadza ya Jibril, siapa orang ini, siapa? Apa kata Jibril alaihissalam? Inilah umat engkau yang sering menyakiti saudara muslimnya. Dengan lisannya, dengan sikapnya, dengan ucapannya, dengan perilakunya. Karena muslim dengan muslim ibarat satu tubuh, tubuhnya dia rusak sendiri. Dia sakiti tetangganya, dia sakiti dia itu orang lain, dia sakiti teman kerjanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Orang seperti ini besok akan mencakar-cakar badannya sampai hancur badannya, dan Rasul tidak mengakui dia menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ya Jibril, ayo kita jalan lagi. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril lagi berjalan. Apa yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada seseorang yang mana orang tersebut mengangkat balok batu yang sangat besar, kayu besar. Dia katakan, ya Allah, tambah ya Allah. Ditambahkan turun, yaitu kayu yang besar. Diangkat lagi. Dia katakan, tambah, tambah. Kata Rasul mengatakan, ya Jibril, cukup, jangan tambah dia. Dia kesakitan, dia udah gak kuat. Turun lagi balok tersebut. Turun lagi, yaitu kayu. Turun lagi kayu, turun. Sampai dia ketindih. Sampai menjulurlah lidahnya tersebut. Begitu sudah menjulur lidahnya, dia katakan, tambah, tambah. Tetap dia ucapkan tambah. Enggak bisa. Dia ucapkan cukup-cukup. Ditambah, ditambah, ditambah. Mahadza ya Jibril. Siapa ini? Siapa orang seperti ini? Sampai Rasul bingung. Keringatan Rasul melihat dia orang seperti. Siapa? Inilah umat engkau yang doyan jabatan. Satu jabatan belum dia sanggup. Dia mau jabatan yang lain semua dia mau ambil. Sudah jadi ini dia mau jadi. Sudah jadi ini dia mau jadi. Lanjutkan, lanjutkan, periode lanjutkan, lanjutkan saja. Misal ini. Saya misal ini. Saya bukan katakan anak. Permisalan. Jelas Bapak Ibu? Itu dia. Tapi kalau dia amanah, bagus. Kalau dia amanah, bagus. Tapi satu dia janji, subhanallah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti kalau saya terpilih, cari saya 24 jam. Kata dia ini. Begitu udah jadi ganti nomor. Allahu Akbar. Begitu enggak jadi dia sumbang sejadah di masjid. Begitu enggak jadi dia ambil sejadahnya lagi. Allahu Akbar. Makanya begitu dekat-dekat pemilihan yang dicari tuan guru, yang punya majelis taklim, dirayu, dikasih majelis taklimnya kerudung. Hah? Dikasih apa? Kerudung. Kerudung apa ibu? Seragam, seragam, dikasih seragam. Kita ngih-ngih saja, padahal 5 tahun mau dibohongin. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, pilihlah orang yang perhatian tentang majelis taklim. Kalau dia perhatian sama kita, pilih dia, lanjutkan. Tapi kalau dia nggak perhatian sama masyarakat, tidak perhatian sama orang kita, tidak perhatian dengan yaitu orang menengah ke bawah,
tidak perhatian dengan masjid kita. Begitu dia dimintakan sesuatu, pertolongan, sumbangan untuk acara apapun, dia pura-pura berangkat tugas kerja. Begitu Ramadan, dia cari rumahnya yang lain, digedor, gak ada di rumah. Sebulan Ramadan gak berani di rumah. Nanti Idul Fitri baru dia datang. Nggih, salaman minal aidin saja. Allah Akbar. Saya bukan katakan semua begitu. Tapi kalau orangnya baik, dukung dia. Bisikin nanti Tuan Guru. Tuan Guru, kalau gitu kita calonkan Tuan Guru sudah. Jelas? Tuh, kata Tuan Guru. Siap tuh, Tuan Guru siap. Yang pertama kita calonkan Tuan Guru. Insya Allah, siap pilih beliau. Siap tuh kata beliau tuh. Beliau mau dipilih. Pilih beliau. Apa partainya? Tidak boleh kita sebutkan. Ya Allah. Pilih orang yang soleh. Dulu, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Nanti disaring saja, mohon maaf. Dulu ini saya berkisah saja ini. Ada khalifah namanya Umar Abdul Aziz. Namanya Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ini begitu memimpin, 2 tahun memimpin. Begitu tahun pertama jadi khalifah, dia panggil istri beliau. Istrinya banyaknya 4. Istrinya banyaknya berapa? 4. Dia panggil istrinya. Apa katanya Umar Abdul Aziz? Hei istri-istriku, sekarang terserah engkau, sekarang saya memimpin dari negara. Jadi kepala negara, saya enggak bisa yaitu memberikan engkau kebutuhan batin lagi. Enggak bisa kumpul lagi sama engkau. Sekarang terserah engkau. Engkau mau pisah dengan aku silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Cuma saya minta ridho sama engkau, tidak bisa memberikan engkau kebutuhan batin lagi. Apa kata istri beliau yang 4 ini mengatakan, enggak apa-apa. Yang penting kami menjadi imam, kami menjadi makmum engkau. Yang penting saya punya suami seperti engkau, enggak apa-apa, enggak dikumpulin juga enggak apa-apa. Selama dia memimpin menjadi khalifah 2 tahun, dia tidak pernah mandi janabah. Itu pemimpin asli. Pemimpin sekarang bagaimana? Tiap hari. Begitu dia mimpin baru, setahun, nambah malahan istrinya. Misal, ini saya nih, misal, wallahualam, saya enggak tahu. Saya cerita saja. Saya apa? Cerita. Itu cara saking takutnya terhadap umat. Dia cari umatnya sampai dia sama keluarganya. Subhanallah. Kurang perhatian terhadap keluarga, terhadap selalu umat, rakyat. Itu Umar Abdul Aziz. Kita janganlah jadi Umar Abdul Aziz. Bawahanlah dikit. Yang penting kalau ada majelis taklim pondok pesantren, didukunglah. Didukung. Betul apa tidak itu? Ustadz kayaknya mau kampanye ini. Saya enggak. Saya dilarang sama saya punya guru. Cuma saya nganjurkan kalau ada orang baik, pilih yang baik. Kita tergantung pemimpin kita yang baik. Maka Rasulullah SAW naik begitu Isra dan Mi'raj. Begitu naik lagi apa yang dilihat sama Rasul. Dia lihat ada orang laki-laki dan perempuan perutnya besar. Besar sekali. Besar perutnya. Sampai terus. Besar perutnya. Dari perut ini keluar ular yang berbisa. Keluar ular. Besar-besar. Mematok dia. Mematok badannya dia. Dipatok. Rasul gak mau lihat dia siapa orang ini. Perutnya besar sekali. Dalam riwayat Imam Abu Dawud disebutkan. Siapa ini ya Jibril? Perutnya besar. Apa kata Jibril alaihissalam? Inilah contoh umat engkau yang selalu makan uang riba. Yang selalu minjem bank subuh. Bang subuh itu saya yang nambahin. Saya yang nambahin. Bang apa namanya? Bang apa? Ngengkeng katanya bang. Mohon maaf kalau ada yang kesindir. Mohon maaf. Itu dilihat sama Rasul. Besar perutnya dia matok. Siapa ini? Orang yang sering makan uang riba. Saya yang tambahin. Minjem bang subuh. Hati-hati nih. Kalau yang sudah minjem selesaikan. Selesaikan. Kalau sudah selesai, jangan mau diiming-iming. Ayo, pinjam lagi 1 juta aja kata dia. Jangan. Jangan pernah mau. Jangan pernah mau diiming-iming. Jelas? Jangan gade apapun. Gade maksudnya sesuatu yang balik yang lebih. Tapi kalau gadenya baik enggak apa-apa. Misal kalau gade ini tidak ada sesuatu balik lebih, ini enggak apa-apa. Tapi kalau baliknya lebih,
kurang baik, lebih bagus ditinggalkan. Nanti di akhirat kita seperti itu. Kira-kira banyak apa enggak yang terjadi seperti itu? Banyak apa tidak? Oh, banyak di sini. Allah Akbar. Besok berarti dari juring ini banyak perutnya besar. Tapi saya yakin setelah Isra dan Mi'raj ini semua perutnya kecil. Karena kenapa? Sudah berhenti saya. No, Pak Ustaz. No, saya enggak mau lagi sudah. Bang subuh berhenti. Bang zuhur, asar, maghrib, isya kalau gitu. Allah Akbar. Kita kurang dianjurkan seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Yang keempat yang dilihat sama Rasul, ada orang nanam sesuatu. Begitu ditanam sesuatu, baru dikasih bibit satu, tumbuh banyak. Dia mau ngambil pupuk, dia mau tebar, tiba-tiba panen, dia ambil lagi panennya tersebut. Dia mau nanam lagi, tiba-tiba tumbuh lagi. Kaget dia, kok tumbuh terus. Dipanen terus, senyum Rasul. Oh, ini kayaknya bagus nih, kata dia. Mahadzai Jibril, siapa ini Jibril? Inilah contoh umat engkau yang selalu menyumbang di masjid, menyumbang di fakir miskin, menyumbang kepada orang yang tidak mampu, menyumbang di pondok pesantren, menyumbang di majelis taklim, dan menyantuni janda-janda dengan syarat jandanya tidak dipilih-pilih. Jelas? Jangan janda itu saja dipilih. Ustaz, kan kita jandanya baik itu. Anaknya baru satu. Kalau anaknya lima, enggak mau disantuni. Kalau masih satu, masih kecil, mau disantuni. Allahu Akbar. Tidak boleh. Enggak dapat pahala itu. Kita diperintahkan, bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada khusus babnya, yaitu menyantuni janda. Maka orang yang selalu berbuat baik, menginfakkan hartanya, nanti dia lihat, yaitu dia lihat nanti di akhirat, yaitu suatu ganjaran yang sangat besar. Masya Allah, waktunya tinggal satu menit lagi. Kalau gitu saya singkat saja Bapak Ibu. Begitu Rasul sampai kepada Allah, dikasihlah perintah sholat 50 waktu. Begitu 50 waktu turun kepada Nabi Musa, Nabi Musa katakan minta keringanan lagi, jadi 45. Turun lagi kepada Nabi Musa, Nabi Musa bilang minta keringanan, jadi 40. Sampai turun jadi 5. Inilah dalil bahwa orang yang sudah wafat bisa memberikan kelebihan buat orang yang masih hidup. Nabi Musa sudah wafat apa belum? Sudah meninggal apa tidak? Ternyata bisa memberikan manfaat buat kita semua. Tanpa Nabi Musa, kita sholat 50 waktu. Berarti bisa memberikan manfaat ruhnya Nabi Musa alaihissalam. Ini dalilnya salah satunya. Tanpa Nabi Musa, kalau ada yang larang kita ziarah kubur, siapa bilang gak ada manfaatnya? Minta yang gak boleh. Kalau tawasul boleh. Kalau kita minta, ya Allah minta ini. Kalau kita ke kuburan bawa sapi, bawa apa, lalu kita siram mobil kita, itu yang salah. Tapi saya rasa gak ada yang seperti itu. Betul apa tidak ini? Maka sholat menjadi 5 waktu. Sampai sehari semalam. Makanya Bapak Ibu, oleh-oleh yang paling besar yaitu sholat. Karena besok ketika kita menghadap kepada Allah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Besok yang pertama kali yang menghadap kepada Allah, yang kita akan ditanya tentang apa? Sholat. Bagaimana sholat engkau? Idza salahat salasa'iru amalihi. Apabila bagus sholat mereka, maka berentet amal-amal yang lain menjadi bagus, walaupun jarang mereka kerjakan. Jarang silaturahmi, enggak pernah naik haji, enggak pernah umroh, jarang sedekah, jarang puasa Senin Kamis. Tapi sholatnya bagus, lempeng, bagus, indah, tepat waktu, maka berentet amal yang lain menjadi bagus. Wa idza fasadat, apabila sholatnya rusak. Rajin dia nyumbang, walaupun amal yang lain bagus, sedekah bagus, dia yang bangun masjid malahan. Tapi enggak pernah naik masjid. Nyumbang, dia nyumbang nomor satu. Dia yang bangun masjid. Setelah jadi masjidnya, enggak pernah mau naik. Saya transfer pahala saja Pak Ustaz. Semua orang sholat tuh pahalanya ke saya. Jadi enggak perlu saya sholat sudah. Wa idza fasadat, apabila rusak sholat mereka, fasada sa'iru amalihi, maka semua amal-amal yang lain berentet menjadi rusak. Maka penting
acara seperti ini kita buat supaya mengingat kembali, supaya rajin kita sholat. Yang tadi sholatnya yang tepat waktu cuma satu, mulai hari ini tambah jadi dua. Yang sudah dua, tepat waktu jadi tiga. Yang sudah tiga, tambah jadi empat. Yang sudah empat, tambah dia jadi lima. Yang sudah lima, yang belum ke masjid, laki-lakinya ke masjid. Yang sudah ke masjid, yang belum, tambah lagi ba'diyah qobliyah. Yang sudah ba'diyah qobliyah, tambah baca Qur'annya. Yang sudah baca Qur'annya, tambah puasa Senin Kemisnya. Yang sudah biasa puasa Senin Kemisnya, baca zikir pagi dan petang, baca rotibul haddad maghrib. Subuhnya baca wirdul latif. Kalau sudah biasa itu wirid-wirid seperti itu, maka lanjutkanlah dengan sesuatu yang baik, silaturahmi. Maka pesan saya kepada yang hadir di tempat ini, empat bapak-bapak ibu-ibu. Yang pertama, catat, jangan tidur kecuali pakai air wudhu. Yang kedua pesan saya, sebelum tidur sholat witir 3 rakaat. Yang ketiga, biasakan yaitu baca Quran sebelum tidur walaupun 1 ayat. Yang keempat yaitu biasakan sodakoh subuh, sodakoh pagi. Bagi bapak-bapaknya sodakoh walaupun 1000. Ibu-ibu yang ke pasar, kalau ada ngelihat orang cacat yang gak punya sesuatu, kasih dia walaupun 1000. Yang gak ngelihat buta, kasih dia. Jangan kita kasih 1000, kita ambil uangnya 5000. Tidak boleh seperti itu. Biasakan. Yang kelima pesan saya kepada bapak ibu-ibu, kalau belanja sama orang muslim jangan sering nawar. Jangan sering apa? Nawar. Terutama kalau kita beli sampah, jangan ditawar. Karena kalau kita belanja sama orang muslim, dia untuk anak-anaknya ngaji. Kita ke toko orang-orang di luar Islam kadang-kadang gak pernah nawar. Ngambil aja. Tapi begitu sama orang muslim, tawarnya minta ampun. Berapa harga sambal ini, apa namanya cabai ini? 20. Tawar jadi 15. Dikasih. Udah ditimbangin, dirombok lagi. Dia ngambil. Rombok, wah nih kata. Ya Allah. Makanya orang Islam jatuh ekonominya, ngancurkan orang Islamnya sendiri. Seharusnya kita bantu dia. Jangan pernah nawar, belanjalah sama toko-toko orang Islam. Itu anjurannya. Buat gebrakan, yaitu sesuatu kita sama orang muslim, sama orang muslim. Saling mendukung. Yang keenam terakhir, hormati guru-guru kita semua. Kirimkan mereka Fatihah, karena Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, sejak saya menjadi imam mujtahid, sebab saya berkah ilmu saya tidak pernah lepas selama 40 tahun mendoakan guru saya Imam Syafi'i. 40 tahun. Maka kita, guru kita masih hidup, doakan dia panjang umur, doakan dia murah rezeki, doakan keturunan yang selalu dijaga. Karena kita bisa jadi sebab guru kita semua. Jelas apa tidak ini? Semoga kalau ada kata-kata yang salah dimaafkan, kalau kepanjangan dimaafkan juga. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila kami sampaikan yang setinggi-tingginya kepada Al-Mukarram Habibina Al-Habib